sekalian kelas 11 IPS SMA Negeri 3 Balikpapan. Untuk hari ini, setelah kita lama tidak siaran live streaming, Ibu akan memberikan materi untuk KD3.1, yaitu memprogram dan merakit piranti sederhana embedded system. Maksudnya adalah perangkat dari contoh yang sudah ada yang bersifat tepat guna. Apa saja yang akan kita pelajari pada KD ini? Yang akan kita pelajari adalah 1. Bagaimana konsep embed system. Yang kedua, merakit embed system dari komponen yang sudah disediakan. Apa sih embed system itu? Ibu coba menerjemahkan di sini bahwa embed system atau kalau kita terjemahkan adalah sistem terbenam. Maksudnya apa? Sistem komputer yang sudah ada atau sistem komputer dengan tujuan khusus dengan seluruh bagian yang diperlukan kemudian dimasukkan menjadi satu di dalam perangkat, ya. Contohnya apa saja? Contoh sistem atau aplikasinya adalah bisa jadi instrumentasi medik, proses kontrol, automated vehicle control, perangkat komunikasi. Oke. Embedded system itu biasanya diimplementasikan menggunakan apa? Biasanya diimplementasikan menggunakan microcontroller, ya. Nah, untuk pembelajaran informatika kali ini, untuk kalian yang duduk di bangku kelas 11, pembelajarannya untuk microcontroller kita menggunakan microcontroller Arduino. Jenis Arduino apa saja? Jenis Arduino yang banyak di pasaran diantaranya adalah Arduino Uno, Arduino Duo, Arduino Mega, Arduino Leonardo, Arduino Vio, Arduino Lilipad, dan lain sebagainya. Nah, diantara sekian banyak macam contoh dari Arduino, yang paling banyak dipakai untuk sekarang adalah seri Arduino Uno yang seri R3. Ya, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, bagaimana contohnya atau bagaimana sih bentuknya Arduino Uno R3 gitu ya. Nah, ini bentuknya seperti yang ada di slide yang Ibu berikan, itu ada semacam papan controller gitu ya, ada mainboard seperti kemarin waktu kita belajar sistem komputer gitu ya. Di dalam Arduino Uno R3 ini menggunakan Atmega 328 sebagai mikrokontrolernya. Dia memiliki 14 pin I/O digital dan 6 input analog. Untuk pemrogramannya cukup menggunakan koneksi USB tipe A atau tipe B, sama seperti USB yang ada pada komputer. Contohnya begini, contoh. Ini tadi yang dimaksud dengan Arduino-nya, ini adalah Arduino-nya. Kemudian ini untuk konektornya, kita menggunakan USB biasa sama seperti USB yang ada pada printer. Oke. Kemudian yang Ibu minta pada pertemuan kali ini adalah kalian nanti coba cari gitu ya, mencoba mencari bagian-bagian yang ada di Arduino. Kalian bisa searching, bisa googling gitu ya, atau searching dari sumber manapun. Kalian cari tentang Arduino Uno R3 ya. Kalian cari Arduino U3 ini, kalau kita lihat satu persatu, kita perhatikan bagian di sini secara detail. Ini ada banyak bagiannya. Kalian jelaskan di situ fungsi dari masing-masing komponennya apa saja. Ya. Komponen yang ada di Arduino itu apa saja? Ya, komponennya ini. Ada USB socket atau power USB, kemudian ada power, ada voltase regulator, ada kristal osilator, ada Arduino reset, ada supply, ada analog pin, main controller dan sebagainya. Ya, kalau bentuk Arduino-nya seperti ini. Nah, tugas kalian sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran Arduino, sebelum praktek, Ibu minta kalian mencari dari Arduino ini kalian mencari fungsi dari masing-masing komponen yang ada di dalam Arduino. Kalian cari dulu, searching dulu. USB ini fungsinya apa? Main microcontroller fungsinya apa? Jadi supaya ketika pembelajaran nanti kalian sudah paham
paling tidak sudah pernah membaca, oh ternyata main controller itu fungsinya seperti ini, kalau USB socket fungsinya ini, analog pin fungsinya seperti ini, ya. Ini kalau mau lebih jelasnya lagi, ini Arduino-nya, ya. Ibu, saya tertarik, saya mau belajar Arduino mandiri, boleh di sekolah kita sediakan kalau mau belajar, nanti belajarnya sama-sama. Atau Bu, saya mau beli, harganya juga tidak terlalu mahal, gitu ya. Ini Arduino-nya, kalau kita beli, kemarin Ibu coba belanja lewat online shop, itu kalian bisa beli yang satu paket seperti ini. Beli yang satu paket seperti ini untuk Arduino-nya. Ini bisa dapat satu paket. Ini harganya sekitar 400-500 ribu kalau mau belajar oprek-oprek di sini. Ini lengkap. Ini karena sudah sampai projectnya semua ada di sini disediakan. Nanti kita praktek menggunakan ini, ya. Ya. Kalau Arduino-nya sendiri hanya ini. Ya. Sebetulnya untuk apa sih kita belajar Arduino itu? Kita belajar tentang konsep mikrokontroler yang paling sederhana saja untuk kalian tingkat SMA. Bagaimana contohnya membuat program-program sederhana dikoneksikan antara hardware yang ada di dalam komputer kita. Oke anak-anak, untuk tugas pada pembelajaran kali ini cukup mudah. Kalian hanya Ibu minta untuk menjelaskan fungsi yang ada di dalam fungsi komponen-komponen yang ada di dalam Arduino. Ya. Kalian tuliskan di situ, nanti kita presentasikan pada pertemuan Gemil menit berikutnya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk absen di sini.